Kapolsek Patumbak Kompol Arifin Fahreza pimpin pengamanan perayaan Natal umat Kristiani di gereja HKBP Seksama, Medan, Sumatera Utara bersama TNI dan Laskar Mazila didampingi Wakapolsek AKP Restu dan Kanit Intel P. Lumban Batu. Ketua Mazila Medan mengerahkan anggotanya untuk mengawal dan ikut serta mengamankan perayaan Natal sebagai bentuk rasa solidaritas dan toleransi umat beragama. Acara perayaan Natal di gereja HKBP Seksama dipimpin Pendeta Hitler Hutapea dihadiri ratusan pengunjung jemaat umat Kristiani berjalan lancar dan kondusif. Pendeta Hitler mengajak jemaat Kristiani untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI serta menjaga kebersamaan solidaritas toleransi umat beragama. Kapolsek Patumbak Kompol Arvin Fahreza juga menghimbau masyarakat untuk merayakan Natal dan Tahun Baru agar selalu menjaga rasa persaudaraan sesama umat beragama dan saling menjaga keamanan yang kondusif. Kegiatan kita mengamankan pelaksanaan ibadah Natal dari rekan-rekan yang beragama Nasrani. Kita melakukan pengamanan didampingi dari pihak pemerintahan, dari TNI juga dibantu juga dengan Pam Swakarsa. Secara umum situasi berjalan kondusif. Tadi ada juga dari Mazila yang ikut membantu nih Bang. Ya, memang ada, kita turut membantu juga untuk pengamanan ini. Memang seharusnya seperti itu. Kita bagian apa kita Mazila ini? Mazila Kota Medan membantu dalam kegiatan perayaan hari Natal yang ada di Kota Medan. Mazila sebagai umat Islam mendukung perayaan hari Kristen. Mudah-mudahan mereka bisa beribadah yang baik kepada umat Islam, umat beragama. Kita mari peduli akan agama semua, mau toleransi beragama Hindu, Buddha, Kristen, Pakistan, semua kita dukung perayaannya. Saya sudah paham. Pengen Natal tahun baru ini aman. Natal dan tahun baru ini aman dan terkendali. Indonesia jaya. Dok Jokowi. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV. Salam Tribrata. Pegang ya.